Nah, siang gini nih di daerah Tambun. Gua tuh mau ajak lo makan apa enaknya siang-siang gini, Cun? Ya, lu nanya sama gua. Ntar deh, gua browsing dulu. Ada kedai Micu. Micu. Mau enggak? Ayo. Ya udah, yuk, cus, cobain. Seru yuk. Wah. Gimana? Wah, sudah dia kedai Micu. Masya Allah, ternyata dekat juga ya. Sosokan browsing. Sosokan browsing. Sosokan parkir. Sapa dulu dong buat teman-teman. Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Adit Okta dan Bacun Hakim. Seperti biasa, kita akan meramaikan tempat-tempat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Tentu. Jadi buat Adit semua yang ingin datangin oleh Bacun Hakim dan Adit Okta, langsung aja di DM ya. Iya. Nah, pokoknya kita langsung gerebek apa aja isi makanannya. Betul. Dan tetap kita sarang ada di itu, kedai Micu. Kedai Micu. Langsung aja kita. Micu itu apa sih? Yes, kepanjangannya? Mingkem. Mingkem. Cuan. Abis dikasih cuan, mingkem. Masuk. Sah. Ayo, let's go. Hey, apa? Katanya mau makan. Sendal, sepatu. Harap dilepas, cu. Oh. Jadi di sini menjaga kayak higienis banget ya. Iya benar. Oh iya. Sepatu. Iya, kita harus mengikuti aturan ya. Sepatu dan sepatu gue dong. Oh, ajudan kali gua. Ayo, cus. Yuk, masuk yuk. Cun. Lo doyan makanan laut nggak? Iya, maaf, makanan laut apa? Iya, ada sih. Apaan nih? Siapa yang lempar sih? Apa sih? Jangan-jangan ada... Oh no. Aman kan? Aman sih, cuman katanya lu mau ngajak gua makan. Tapi kalau nampan kosong doang mah gimana, Dit? Tenang. Nggak usah khawatir. Di sini, gua ajak lu ke kedai. Ke kedai? Kedai. Kedai namanya Micu. Kedai Micu. Kedai Micu itu kedai apaan, Dit? Makanan khas laut. Makanan khas laut, terus ini mana? Kosong begini mana ada? Gua mending keluar aja dah. Tenang, pulang bisa panggil nih. Nggak usah khawatir. Mana? Ayo, sudah siap? Nggak. Mas? Aduh, mana? Cuman. Orang nggak ada, masih aja kosong sih. Lu. Wih, Masya Allah. Waduh, ngapain? Masya Allah. Kang, ini paket bancakan? Aduh. Ini yang namanya seafood tuh. Di kedai Micu itu tempatnya higienis, cuy. Iya. Jadi sudah disediakan nih sarung tangan. Jadi buat lo semua nggak usah khawatir. Bisa pakai sarung tangan atau juga makanan pakai tangan juga bisa, cuy. Nah, iya betul sekali. Di sini ada kerang hijau tuh. Ada apa lagi? Ini ada kepiting juga. Wow. Ada jagung. Wow. Nih, ada udang juga. Idiu. Ini namanya kerang Jepang nih guys. Nah, kalau ini kerang hijau. Wah, Masya Allah ya, ternyata nggak salah dan ini merupakan tempat yang tepat ya untuk kita makan seafood. Nah, yuk, cus kita coba. Kita mau nyoba kerang dulu yuk, bareng-bareng yuk. Yuk. Ya, teman-teman, ini merupakan seafoodnya saus Padang nih, Cun. Nama menunya apa ini? Seafood saus Padang atau apa nih? Oh, seafood tumpah. Seafood tumpah saus Padang. Lihat. Nih. Oke. Sikat bos. Sikat bos. Bismillah. Wow, Masya Allah, bener, enak. Polanya kayaknya masih fresh dan daging itu nggak amis. Serta manis ya? Enak, manis terus agak pedes sedikit. Namanya juga kayaknya ya tuh ada rawit-rawitnya soalnya jadi pedes. Enak. Yuk kita cuman udangnya, Dit. Udangnya. Nah, ini langsung ya. Cocol. Yuk, terus kita coba ini dia udang dari seafood tumpah kedai Micu. Bismillah. Wah, masalah gue lebih suka udangnya, enak. Kepiting, Cun. Yuk. Yuk. Aduh, kepitingnya. Oh, Masya Allah, nanti ya. Kepitingnya. Lihat. Dagingnya, Dit. Bismillah, yuk. Satu dagingnya, oke. Sikat, bos. Bismillah. Nanggut. Bibirnya saking jontornya. Ulala, Masya Allah. Ih. Ya, diserap, Cun. Bismillah. Enak banget. Mantap ya, ini. Jadi seafood tumpah ini sebetulnya bisa dimakan sama sahabat nih berdua atau enggak sama satu keluarga juga bisa gitu ya. Nah, jadi ini adalah tempat yang pas banget buat teman-teman untuk mampir langsung ke sini ya. Ini buat kita segini, Cun. Nih, lari kamera ini buat posisi berempat nih, Cun. Segini buat posisi berempat. Oh, ini cumi ya? Ayo. Wah, yuk kita cobain yuk. Oke. Sikat bos. Wah, enak. Ini dagingnya tuh masih fresh ya, Cun ya. Dan juga benar-benar pengolahannya dia pinter nih untuk memasaknya ini. Enggak bau amis ya. Bau amis.
Dan masih berasa manis bersih ya lembut deh. Masya Allah. Yuk coba lagi. Masih ada satu lagi nih. Tadi apa? Nasi itu balik-balik mbak. Wah ada apa lagi Ucun? Masya Allah. Ini nasi Japanis. Wah Japanis. Ini nasi apa? Nasi cumi judes. Nasi cumi judes. Oke. Nih guys, seporsi gini harganya Rp30.000. Langsung aja kita cobain Cun. Oke, ini nasi. Tahu ada nasi cumi judes. Terus kita cobain yang ini ya. Coba bumbunya dulu bumbunya. Oke. Nih, cuminya nih. Nah, bismillah. Oh, kesel gua. Kesel dong. Cuminya langsung masuk ke tenggorokan. Terus kan, terus. Enak nih, pedes nih. Tapi ini enggak terlalu pedes-pedes banget menurut gue. Mm-hmm. Nah, coba Jun, gua coba dikit. Kalau yang ini. Wah, ini pedes. Lu nyobain pedes dikit-dikit. Oh iya. Pedesnya kerasanya setelah beberapa detik. Jadi ada manis-manisnya. Iya. Ini lu gua kalau gua sih sukanya yang pedes manis ya, sesuatu itu yang pedes tapi ada manisnya. Nah, ini enak banget. Tapi coba aja, lu coba aja nih. Yang ini Japanis. Japanis emang enggak manis ya? Oh, kalau jadi gini guys. Nah. Kayaknya dari bentukan warna sih kelihatannya sama, tapi ternyata ada yang beda. Kalau Japanis itu pakai topping jagung. Kalau ini enggak pakai topping jagung. Enggak pakai. Nah. Sebenarnya nih, cobain ya yang Japanis nih. Tapi lebih pedes judes kalau menurut gue, Cun. Ya kan? Ini enggak terlalu manis. Lebih kayak manis dan gurih aja, manis gurih. Gurih. Sopan pertama buat kalian. Lihat. Yeah, gua nasi cumi Japanis. Liga Dewi Cu. Oke, bismillah. Ya, bismillah. Jangan lupa ya di follow teman-teman Instagramnya Kedai Micu 2 ya, Cun ya. Jadi teman-teman yang mager buat datang ke sini bisa juga pesan online, langsung ada di mana, Dit? Di GrabFood, di GoFood dan ShopeeFood. Nah. Atau mungkin lagi hujan kan pengen makan di rumah sama ya teman-temannya. Langsung aja pesan ya. Ini benar-benar ini Cun gua komenit ringan. Banget deh. Benar-benar enak banget di cuminya. Enak, Dit. Ya, bismillah. Bener dah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau datang ke kedai langsung bisa. Juara mau nih. Pesan juga bisa. Nasi cumi Japanis menurut gua juara. Wow, Masya Allah, apalagi nih Cun? Ini mau dibanjur. Wah ini gurame hampir petir nih. Wow, Masya Allah. Masya Allah, baru tahu tekniknya ternyata hantu dibanjur ya? Gurame hantu petir itu dibanjur sama kuah yang udah diisi cabai rawit, tomat, terus apalagi nih? Satu porsi gini 80.000 sobat chip. Singkat bos. Ya. Kita coba. Oh, dagingnya. Empuk ya kayaknya ya lu song. Nah, rawitnya lah. Rawitnya. Ada. Nah. Oke. Okay. Gurame hantu petir. Hantu petir dari Kedai Micu. Bismillah. Sikat, bos. Crunchy. Dagingnya juga lembut. Dan juga buat warga Bekasi dan warga Depok Jakarta, ramaikan deh dan silakan di Kedai Micu. Bade best. Mantul. Enak banget banget ya. Kuahnya lebih ke manis ya? Pedas manis. Itu gimana? Pedas manis. Kuahnya agak pedas manis. Enak-enak. Enak kok, serius. Tuh. Ini tuh aslinya empuk banget loh. Nah, cobain ini ya. Cah kangkung dari Kedai Micu. Kangkung. Bismillah. Aroma dimasaknya tuh kayak masih terasa. Terasa ini aroma dimasaknya yang dibilang tadi ya. Asem-asemnya apa gitu ya? Asem-asemnya lebih smoky gitu ya? Iya, smoky. Nih. Ini ada Capcay. Jus, kita cobain. Oke, bismillah. Ini ibaratnya buat penetralisir, Cun. Iya. Ini lebih ke gurih banget. Di antara semua makanan yang udah dicoba, pedas, asin, manis, penutupnya adalah ini ya. Kalau menurut lu, Dit, menu makanan yang sudah dicobain di sini, mana yang sekiranya akrab di lidah lu? Menurut gua nih ya, Sobat Icip, dimanapun lu berada, khususnya buat warga Bekasi dan Jakarta Depok, nih, yang paling gua rekomendasiin yaitu nih, nasi cumi Japanis, menurut gue. Ini nomor satu nih, nomor wahid, dan nomor duanya menurut gue ini. Karena ini juga sangat
di komen dengan nasi cumi sangat lengkap banget. Tapi di sini letak perbedaannya cun, dan diferensiasinya adalah ini nih. Nasi cumi di Japanese ini. Iya benar perbedaannya. Kalau gua lebih suka kepada cumi judes. Nasi cumi judes itu enak banget. Ada manisnya dapat, ada gurihnya dan juga ada pedesnya, itu udah pasti dapat di lidah kita. Betul. Yang kedua, gua suka yang ini karena kalau ini memang sudah ada ya. Sudah ada. Nah, ini yang unik banget karena ikannya diguyur sama air. Sebat chip kurang lebih ini beratnya 5-6 ounce. Masya Allah, lupa Jun. Oke. Okay. Jun, ya. Udah makan seafood. Nih, harus pakai yang disertai segar-segar, Jun. Ini yuk. Apa itu yang segar-segar? Ini dia. Ya, depan. Udah ada es mango Yakult malah nih. Nih, es mango Yakult harganya cuma Rp15.000 saja. Nih, es jeruk harga 1 cup gini harganya Rp11.000. Kemudian di sini ada matcha latte dengan harga yang juga murah Rp15.000 saja. Betul sekali. Dan juga di sini ada es lechiti 1 cup gini harganya Rp15.000, teman-teman. Masya Allah. Jadi, kedai Micu ini selain ada seafood, ada makanan-makanan yang lainnya. Betul, ternyata ada minuman yang segar-segar. Yang segar-segar. Nah, yang patut dicoba. Lo nyoba yang mana, Jon? Ini dong. Mango Yakult. Eh, gue nyoba es jeruk. Oke ya. Oke. Okay. Sikat, Bos. Bismillah. Wow. Segar. Luar biasa, ini menetralisir makanan-makanan asam, manis, pedas, gurih yang dari mulut tadi sini nih. Wow. Yang benar es jeruk semuanya benar-benar menetralisir yang tadi sudah makan pedas di cumi Japanese ya sama cumi judes ya. Ini dia buat penetralisir dan macam es mango Yakult ya. Betul, seger banget. Matcha latte dan gua es lechiti. Matcha latte. Oke. Okay. Tuh. Sikat, Bos. Bismillah. Ya, sikat, Bos. Bismillah. Enak nih. Ini perpaduan antara leci sama tehnya. Tapi lebih dominan rasa lecinya. Jadi buat teman-teman, langsung aja lo minum lechiti. Kalau di antara keempat ini lo milih Entah. Mana? Di antara dua ini lo suka yang mana, Jon? Dua-duanya sebenarnya gue suka, cuma karena milih. Gimana? Karena gue tadi abis makan, jadi kayaknya lebih enak yang seger. Tapi kalau gue lagi iseng-iseng, gue kayaknya lebih ke ini nih, matcha latte. Kalau mau iseng-iseng beli gitu minum, ini lebih enak, recommended. Gitu. Betul sekali. Jadi buat teman-teman langsung aja lo datang ke kedai Micu, ramekan dan viralkan. Pokoknya semuanya do the best. Jadi buat teman-teman ya, buat warga Jabodetabek, khusus buat warga Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Selatan, ramaikan dan viralkan di Kedai Micu. Dan nanti alamatnya gue cantumkan di bawah sini, jangan lupa di follow Instagramnya di Kedai Micu 2 ya. Betul sekali. Ya ingat ya, Kedai Micu yang jualannya seafood bukan es krim. Itu beda. Oh itu beda ya. Ya baiklah kalau begitu teman-teman. Kita harus akhiri dulu pertemuan kita kali ini karena kita mau melanjutkan makan. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, and subscribe serta kasih tahu juga buat teman-teman yang punya info UMKM yang pengen diliput. Betul. Langsung aja komen di bawah ya. Ya. Nanti kita datangin dengan pasukan dari tim AOC. Namanya pasukan lapar terus. Pasukan lapar terus. Oh, PLT. PLT. Bukan PKL ya? Bukan. Oke kalau gitu akhir kata dari Dokter dan gua Bajun Hakim. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat, Bos! Sikat, Bos! Ini enak, bro! Lanjut! Lu katanya mau gua ngajak gua makan.